Siapa sangka percutian santai bertukar menjadi suatu pengalaman yang istimewa. Rupa-rupanya pulau ni menyimpan pelbagai hidden gems dan kisah menarik yang jarang-jarang diceritakan. Jangan lengah lagi, jom kita ke Pulau Pangkur. Untuk trip ni, kita orang guna jalan dalam dan kalau guna rauk ni, kita akan jumpa Tanjung Karang, Skinchan, lepas tu terus naik WCE Highway. Dalam lebih kurang 3 jam macam tu, dah sampai pun. Inilah JT Marina. Sehari berapa, Pak? 25. Ha? Macam ni lah rupanya feri Pangkor. Kita orang pilih seat yang kat belakang yang tinggi sikit tu. Dan kalau nak layan view, korang boleh lepak-lepak kat luar ni. Best betul naik feri dari Marina ni. Tak sempat nak rasa bosan, lebih kurang 10 minit je dah sampai pun kita kat Pulau Pangkor. Kita orang naik je ke JT, geng kereta sewa pun dah menunggu. Pulau Pangkor ni tak besar mana pun. Sebelum ronda-ronda second, jangan lupa kita isi minyak dulu. Penginapan pertama kami kat pulau ni, AV Pangkor. Hotel AV ni terletak di area Pasir Boga. Okay, bilik Encik 65, tingkat 3, lift kat sana. Operation 7 pagi hingga 10 malam. Breakfast 7 pagi hingga 10.30 pagi. Bilik kita orang terletak di tingkat paling tinggi. Jom kita room tour. Jenis bilik ni ialah superior king room. Datang sekali dengan balkoni yang menghadap laut. Toiletriesnya lengkap dan toilet pun luas. Memang selesa. Lepas je bersih diri semua, jom kita keluar dinner. Kawasan paling happening nightlife-nya dekat Pangkor ni mestilah Teluk Nipah. Jom kita jalan-jalan sambil cari makan. Roti ayam. Malam ni first time kita orang nak rasa ikan ayam. Rasa dia unik seakan-akan daging ayam. Korang pun jangan lupa try ikan ayam ni. Jemput makan. Bawa apa? Selesai je makan malam dan jalan-jalan, kita orang balik hotel. Nampak pool dekat lobi. Malam tu juga kita orang terjun mandi. Selesai dah hari pertama. Esok kita sambung. Selamat pagi. Hari ni kita orang nak bawa korang pusing pulau. Sebelum tu, jom kita breakfast dulu. Nombor 65. 65. Ha. Tapi ada ekstra lah korang. Dik, nak order telur boleh tak? Tu apa? Omelette? Yang bestnya dekat AV ni, dining roomnya terletak bersebelahan saja dengan swimming pool. Tapi kita orang tak boleh mandi pool hari ni sebab aktiviti pagi ni lagi best. Okey, sekarang kita orang dah ready. Jom kita gerak. Ha, boat pun dah ready. Jom kita teroka Pangkor. Betul ke pit stop pertama kami ni dulu katanya banyak lanun? Jom kita dengar cerita ni. Macam dua-dua ada dalam dulu lah. Kita ada pulau ni, dia ada lorong masuk. Dia lorong masuk macam masa tu kan lalu banyak tahun, 200-300 tahun dulu. Bentuk rampasan tu, dia orang cakap masuk ke dalam ni. Dalam pulau ni, dalam pulau Siman ni. Dan batu hidup, bila
lah ini hidup. Dah tutup lah. Dah tutup lah. Dah habislah yang cerita Lanun tadi, kita orang ke sini pula. Aduh dek, nak tengok buah apa lagi sini dek, belah kanan tu. Pokok atas batu tu, di sini. Lepas tu kita orang ke port snorkeling pertama kami. Kita orang memang enjoy habis dekat sini. Teluk Segadah. Teluk Segadah ada tempat macam aktiviti budak video, budak mata dia buat aktiviti macam challenge, yang trekking, kayaking. Ini piano pula bang. Oh, ah, masjid eh. Lepas masjid terapung tadi, kita orang mendarat dekat sini. Inilah lokasi bersejarah pertama yang kami singgah, Kota Belanda. Tempat ni dulu merupakan gedung tempat menyimpan bijih timah. Bijih timah ni diangkut oleh geng-geng Belanda ni daripada negeri Perak, lebih kurang tahun 1670. Rakyat tempatan memang tak happy lah dengan geng Belanda ni, terutama cara diorang dapatkan bijih timah. Bukan setakat tak happy je, pada tahun 1690, kota ni dimusnahkan oleh rakyat tempatan sendiri. Ingatkan dah settle. Dengan tak give up-nya, lepas tu geng-geng Belanda ni bina semula tempat ni. Sehinggalah ada satu masa tu, management diorang sendiri yang suruh tinggalkan tempat ni. Sejak tu, Kota Belanda ni pun terbiar. Sampailah tahun 1973, pihak Muzium Negara kita memulihkan kembali tempat ni sebagai tempat bersejarah. Lebih kurang, begitulah cerita sejarahnya. Lepas tu kita orang ke Batu Bersurat. Ada kisah tersembunyi pasal batu ni. Jom kita dengar. Yang batu tu daripada ada gunungkan lanu banyak. Anak Belanda ni mandi di tepi laut. Ha. Dikawal oleh tentera-tentera lah. Tentera-tentera mereka lah. Dia tangkap anak Belanda ni. Tapi Belanda ni malu. Dia kata harimau makan. Dia kata harimau tu makan. Nampak harimau makanan. Kan? Mana ada bila ada harimau. Bik, nak mandi sekali boleh tak? Nak join mandi boleh tak? Seterusnya, kita orang ke hasil Laut Paksu. Kalau korang nak beli ikan bilis pangkor, ini merupakan salah satu tempatnya. Teluk Kecil, salah satu perkampungan nelayan yang ada dekat Pulau Pangkor ni. Nampaknya diorang ada kenduri hari ni. Jomlah kita gerak ke tempat seterusnya. Ini tu? Ah, tu. Oh, tu. Kepala ulat? Nampak. Tu ni. Bapak dengan anak penyum. Nampak? Nampak? Wire. Wah, macam untuk ikan kau. Ha. Atas tu ada pokok. Oh, yang tu. Ha. Ikan kau, ha?
Pulau Giam ni sesuai untuk snorkeling juga. Selain daripada tu, kalau korang nak ambil gambar kat sini pun memang cantik. Jangan tangguh lagi. Jom kita snorkeling sepuasnya dekat sini. Sebelum gerak balik, kita orang berhenti makan tengah hari. Tak cukup dengan pantai, kita orang sambung pula dengan pool dekat hotel ni. Petang tu kita orang nak ke Teluk Nipah, tapi kita orang berhenti sekejap dekat Port Baik ni. Petang-petang dekat Teluk Nipah ni meriah sangat dengan street food. Tengah kita orang jalan-jalan, kita orang tengok ramai betul orang beratur kat sini. Ini mesti makanan best. Lepas tu, kita orang singgah beli apam balik. Sedap apam balik ni. Garing dia memang lain macam. Jangan terkejut, kat tengah-tengah Teluk Nipah ni pun ada duty free shop kalau korang nak shopping. Diorang kata ni salah satu branch dari Langkawi. Harganya pun not bad. You Langkawi pun ada lah. Dah habis cuci mata, jom kita bagi burung makan. Aktiviti ni masuklah dalam pangkor list korang. Memang best. Kat pangkor ni, kita orang memang standby baju mandi ke mana saja. Nampak Port Best, boleh mandi terus. Lepas tu, kita orang balik hotel sekejap sebelum makan malam. Masa island hopping tadi, tempat ni ada kenduri. Kita datang malamnya pula. Jom kita makan mi udang dekat Din Kedai. Dengan makan mi udang sedap kat sini, settle dah hari kedua kami di Pangkor. Ha, korang macam mana? Enjoy tak pula Pangkor ni dengan kita orang? Jangan skip, esok kita jalan-jalan lagi. Jemput makan!
Okey, hari ni kita akan ke JT Pelantar Teluk Kecil lagi. Kita orang nak try laksa mi pangkor. Wonder jugalah macam manalah rasa menu istimewa Pulau Pangkor ni. Selain tu, nasi lemak pangkor ni pun istimewa. Diorang cakap kita kena perkena dengan sambal ikan. Since tak ada sambal, kari pun boleh lah. Semalam, kita orang dah datang masjid ni. Tapi, bot tak boleh nak landing pula. Jadinya, kita orang datang lagi hari ni ke Masjid Seribu Selawat. Masjid ni terletak di Teluk Baru dan merupakan masjid terapung pertama negeri Perak. Seberang jalan dari masjid, kita orang nak try laksa mi kerang pangkor pula. Wah, itu memang kau laksa. Ada kuah orang suka lebih macam ni, kau laksa ni. Tak sampai kerang ni kau buat tidak. Mak, tuan nak makan lah ni, mesti dia kau dia ni. Kerang ni besar-besar. Kalau korang nak rasa mi kerang pangkor, singgahlah kat gerai nombor 2 ni. Tapi sedang ni. Oh, orang tu kan? Tapi memang kalau dekat kedai, tak dapat lagi. Ya. Maksud ni lagi murah? Ah, lagi murah. Kalau dekat kedai, tak akan dapat angle ni. Saya cakap tu. RM30 lebih datang. Nak tahu apa yang kita orang borakkan ni? Jom tengok. Ini mata biru. Mata biru, yes. Mata biru original punya. Daripada boot. Ini yang baru. Ini dari boot terus. Dari boot terus. Kami habis ni, kami ambil lentok. Tak rasa? Betul dia makan? Ha. Sudah. Dia kukui dah. Tu kenapa dia tak makan rasa? Dia tak masuk. Kalau goreng lah daging dalam. Kalau goreng. Mata biru ah. Biru. Berapa ringgit ni? RM30 bagi 28. Kalau ambil 2 50. Tu kat pekan berapa ni? 40 kat atas. 40. Tadi 45. Tadi ada mak cik bilangnya 45. Tengah kilo. Tengah kilo. Okey. Kalau nak ram satu pangkor berapa bang? Abang berapa orang semua? 3 orang eh. 3 orang. Ha. RM80 harga dia tu bang. Berapa lama? 2 jam. Abang tak payah ambil sewa kereta sendiri. Kecuali kalau abang stay 2-3 hari ni, macam abang duduk 2-3 hari, abang ambil kereta senang. Kalau main hari, ya, main hari abang. Main hari ambil kereta sendiri je. Senang lah. Kadang-kadang bila kita tak tahu pun masalah kot. Sini jalan masalah sikit bang. Sini jalan. Abang jalan bukit belah sana. Kalau abang nak ni, abang bawa sini jangan makan jalan. Lepas tu, kita orang balik hotel kejap untuk check out sebelum sambung jalan-jalan. Ready, check out eh. Lepas tu, kita orang ke sini pula, Masjid Khairiah ataupun Masjid Seribu Doa. Masjid ni turut dikenali dengan nama Masjid Cina. Ianya terletak di kampung Sungai Pinang Kecil. Cantik dan unik betul masjid ni. Berapa tahun dah? Dia start bina masjid ni tahun 2017. Pembinaan dia 2017? Siap. Kata 1996 tahun 2020. Start kita operasi semayang masjid ni. Oh ni, tak pernah beri ni eh? Dia sampai sekarang tak pernah beri. Dia air bawah tanah? Air dia ni parah tu lah. Dia tak akan kering, tak akan naik. Kalau hujan lebat pun dia nak. Abang kata air dia. Belakang ni lebih kurang 1 meter tau. Saya ni saya pergi. Dalam ni. Jawa nak ni makan. Tapi ada pump lah bang? Kita pakai pump. Kan kalau kita boleh duduk pemulih kan. Dia pakai tu lah. Seberang jalan je dari Masjid Cina tadi, kita orang lunch dekat sini. Dari dalam. Abang, safe untuk dia lah. Untuk dia lah. Itu betul lah pula. Mahathir nak buat ritual dia kahwin. Tahun 1991 tu kan, dia suruh saya jaga Mahathir ya. Bila saya jaga Mahathir, dia kata sabun, jadi batu dia terus lah. Korang kalau ke sini, trylah garlic butter prawn dia. Memang sedap betul. Jemput makan. Selain tu, kilang engseng ni pun kena letak dalam list pangkor korang. Setiap pelancong yang datang, Van Ping mesti bawa singgah kat sini. Dalam tu? Yang itu timbang kilo. Ini? Yang ni semua sudah siap packet. Dia barang yang sama.
ha, kalau korang nak beli laksa mi pangkor pun ada jual kat sini. Hari-hari buka? Ha? Setiap hari buka. Darat cuti? Oh. Berhampiran kawasan kilang tadi juga, kita orang perasan ada bot yang tengah dalam binaan. 4 bulan? Oh. Pertama kali tengok orang bina bot. Oh, macam ni lah rangka dia. Dikatakan masa yang diambil untuk menyiapkan sebuah struktur bot adalah sekitar 4 ke 5 bulan. Dan kosnya pula boleh mencecah ratusan ribu ringgit. Haha, kalau ada siapa yang nak tempah bot, bolehlah datang ke sini. Dah selesai kisah bot, jom kita ke penginapan yang seterusnya. Inilah Alun Retreat. I've been dreaming all night, bringing me some inspiration. Okay. Dekat mana? Dekat sana. Oh, ini. Okay. Alright, merci. Jenis bilik yang kita orang tempah ni namanya beachfront. Yang didesain dari kontena ni unik dan simple je. Tapi interior desainnya memang estetik habis. Selain tu, view-nya pun cantik. Trying to keep my focus right. Every glimpse of you deserts me. You're all I think about sometimes. Di sebelah petangnya pula, kita orang nak ronda-ronda dekat teluk dalam. Sampailah kita orang jumpa pot yang tersembunyi ni. Jom kita tengok apa ada kat sini. Memang layan betul lepak dekat jeti ni. Nak bergambar boleh. Dan kalau korang nak tengok orang memancing pun boleh kat ujung tu. Memang pot best lah pancing. Apa-apa pun ada. Kira dia makan tak makan saja. Jalan-jalan kat tepi pantai Teluk Dalam ni memang best. Kena pula dengan anginnya yang sepoi-sepoi bahasa. Yang bestnya lagi, kat Teluk Dalam ni ada resort dalam bas. Jom kita tengok. Ha, betul lah Abang Van Ping hari tu cakap, bawa kereta kat pangkor ni memang kena hati-hati. Lepas tu kita orang balik hotel jap sebab nak jalan-jalan kat pantai Pasir Bogak. Dah lalang tu, kita dinner je terus kat area pantai Pasir Bogak ni. Cantiklah, dekat sini ada nasi lemak pangkor dan sambal ikan. Lepak-lepak sambil makan dekat laksa di kelapa ni memang best. Sambil-sambil tu, kita layan sunset sekali. Malam terakhir di pangkor ni, kita orang nak buat satu aktiviti best. Dah pernah buat dulu masa di Kuala Selangor. Dan laut di Teluk Nipah ni pun ada benda ni. Jom kita naik bot. Pit kat Nelly. Come on.
Kali ni kita orang berpeluang sauk blue tears ni dan nak tengok macam manalah agaknya rupa blue tears ni. Actually, rupa dia macam berbola boba. Alah, boba tea yang selalu kita minum tu, tapi yang ni bersinar. Tak cukup atas bot, kita orang turun kat laut cetek ni pun boleh nampak blue tears ni. Dah habis blue tears, jom kita layan ikan terbang pula. Oh, banyak. Oh, situ pun. Ha, jangan skip lagi. Kejadian epic esok memang priceless. Nyaman betul morning jog kat tepi pantai ni. Macam-macam boleh jumpa. Selamat pagi. Kenapa sotong mengelekat? Ada je sotong yang tuan dia besar. Benda besar. Hari ni kita orang breakfast dekat Alun Retreat. Jom kita tengok menu apa yang diorang sediakan. Fenomena yang terjadi setahun sekali terjadi kali kedua tahun ni. Memang rezeki betul hari terakhir kita orang. Dengan hanya berjalan kaki, kita orang memang excited habis untuk menyeberang ke Pulau Giam dari Teluk Nipah ni. Memang suka nak gambarkan rasa bestnya tu. Boleh tengok coral dengan air cetek macam ni. Selain tu, timur laut, gamat dan tiram pun kita boleh jumpa. Sepanjang kejadian ni, pihak berkuasa sentiasa memantau keselamatan. Cukup je masa, memang kena menyeberang balik. Okey, dah tibalah masa untuk kita check out. Korang yang datang ke Pangkor dan nak stay kat tepi pantai, bolehlah cuba Alun Retreat ni. Okay, ambil ni. Terima kasih. Okay, sama. Okay. Sebelum naik bot balik, kita shopping dulu dekat Pekan Pangkor ni. Kawasan ni memang banyak kedai coklat dan kedai yang menjual seafood kering. Ikan bilis mata biru sememangnya target utama kat sini. Mata biru setengah kilo berapa? Katanya kilo ni RM19. Yang ini saya kasih RM22 special. Halus ni ni. Tapi lagi kecil lagi mahal. Berapa kecil punya? Yang kecil kita jual RM15 100 gram. Setengah kilo? Setengah kilo RM75. Ini paling halusnya. Dan langsung jangan tengok aja. Kopi kering RM15. Lepas tu, kita orang lunch dekat sini. Kedai ni memang meriah betul dengan masakan kampung dan ianya terletak bersebelahan saja dengan Masjid Kampung Melayu. Amat Isaf. Terima kasih. Okey, kita orang nak balik dah. Dengan hanya 10 minit je naik feri, sebenarnya boleh je datang Pulau Pangkor ni over the weekend. Kalau rindu, kita datang lagi. Korang pun jangan lupa update list driver korang. Datanglah ke Pangkor. Pulau Pangkor ni rupanya tidak kurang menariknya dengan pulau-pulau lain yang ada dekat Malaysia ni. Ha, korang jangan lupa subscribe channel ni. Nanti kita jalan-jalan lagi.
Terima kasih menonton. Bye.